Terkait peristiwa penembakan yang dialami oleh Aibda Anumerta Fajar J. Panjaitan AMD pada Selasa dini hari saat melakukan pengembangan kasus curanmor di TKP daerah Citra Raya Pematang Gajah Muaro Jambi. Pagi ini Kapolda Jambi beserta jajaran Kepolisian Polda Jambi menyempatkan untuk mengunjungi kediaman Aibda Fajar Anumerta yang gugur ditembak tersangka saat menjalankan tugas. Terkait hal ini, Kapolda menyampaikan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa Aibda Anumerta Fajar J. Panjaitan. Atas kejadian ini, sebagai penghargaan, Aibda Anumerta Fajar J. Panjaitan diberikan kenaikan pangkat jabatan. Dikembangkan, jadi dibawa ke satu TKP di Pematang Gajah, ada rumah kosong. Pada saat ditunjukkan salah satu keluar ditangkap. Tangkap satu, bilang di dalam masih ada lagi. Begitu masuk ke dalam, anggota kita akan tembak, karena lampunya mati. Sempat gejatan senjata? Apa ya? Sempat kita tembak? Untuk terima? Enggak ada. Cuma korban, karena begitu ada anggota kita korban, yang lain menolong, menyelamatkan. Korban bagaimana kan tembaknya? Ya? Masuk sini, nyangkut di belakang. Dari Jambi, Silvia Karolin, Tribrata TV. Salam Tribrata. Melarikan diri.